gangguin mulu. Rian! Rian keluar lo! Rian! Rian! Rian keluar lo! Rian! Ih, malah tambah kenceng lagi! Rian! Rian! Dasar nyebelin! Rian! Rian keluar lo! Rian! Rian keluar! Ngapain sih lo nimbuk gua? Lo tuh ya, lo pikir di komplek punya nenek moyang lo? Main musik kenceng banget, lo gak tahu apa? Main musik lo itu gak enak dan ngeganggu gua lagi yoga. Masalahnya di mana? Masalahnya, lo ngegangguin gue dan main musik lo itu jelek. Kata siapa lo aja yang ngerasa keganggu? Gak ada tuh orang lain komplain, cuma lo doang yang ribet sama gua. Dan iya, gua balikin di sendal lo ya. Gua gak mau suatu saat nanti gua jadi pangeran lo. Karena amit-amit kalau lo berubah jadi Cinderella. Amit-amit. Gak mungkin juga sih. Tuh, ambil tuh sendal. Ih, nyebelin banget ya lo. Oke, mulai sekarang kita perang. Gini ya, Shirley ya. Lo tuh salah ngomong. Tadi bilang apa mulai sekarang kita perang? Ya. Kita perang udah dari dulu. Baik. Nyebelin punya tetangga, nyebelin banget. Cowok cabi, kayak main musiknya enak aja. Gendut dasar. Siapa tadi yang bilang gue gendut? Gue, kenapa? Lu lihat aja ya, gue main drum 3 hari 3 malam gak berhenti. Gue langsung kurus. Tapi tetap cabi kan? Lu rese lu ya, bener-bener lu perang nih, perang kita, perang. Shh. Udah dari dulu. Saya izin keluar ya. Dad, apa lagi nih? Permisi, mau izin, Dad? Mana? Kan, non tadi suruh saya bayar wifi. Kan Aden mau makan, berarti saya harus belanja dulu. Rapi amat. Kan perginya sama Kang sebelah. Belanjanya sama Neng sebelah. Pilih, saya nggak rapi atau non nggak internetan, yo. Pilih nggak rapi atau Aden nggak makan. Atur, atur, terserah. Atur. Yaudah, sana, sana, sana. Apalagi? Non jangan banyak marah-marah. Nanti ya, yoga yang begini ya. Begini, terus begini. Ah, pokoknya begitulah ya. Itu gak ngaruh. Cepet tua, begini. Mungkin amat ngomongnya. Mari, Non. Neng, si Non aman? Aman. Aden aman? Oh, aman. Kalau gitu kita berangkat. Boleh. Ayo. Jangan lupa pegangan. Kok pembantu gue bisa akur sama pembantunya dia? Gue majikannya enggak. Peluk-pelukan lagi. Birthday, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Ayo bareng sama gue, ayo.
daripada telat ke kampus. Jarang-jarang kan gue nawarin lo begini kan. Aduh, gimana ya? Naik motor butut lo itu gak level. Sorry. Yang level sama lo siapa? Songong lo udah ditawarin juga. Bang, ojek? Lo nolak motor keren gue ini, dan lo memilih naik ojek? Selera. Egen, emang gue pikirin? Let's go, Pak! Selin lo! Apaan tuh? Colongan gua. Gue kerjain. Hari ini gue happy banget. Gue hari ini happy banget ya. Soalnya gue udah balas dendam sama si Rian. Pasti si Rian malu banget. Ntar kalau ketemu sama orang-orang, fotonya jelek banget. Gue malu. Makanya ya Rian, jangan suka ngejailin gue. Karena gue itu punya 1000 macam cara untuk ngebalas dendam ke lo. Dia pasti malu banget. Sayang. Donat, hah? Pakai tepung segala. Mau jualan donat, Mbak. Gak usah pura-pura gak tahu ya. Gue yakin banget ini semua ulah lo kan? Tuh, Sherly. Kenapa sih apa-apa gue? Apa jangan-jangan cuma gue doang yang ada di pikiran lo, iya? Lo ngefans sekali sama gue. Udah gak apa-apa, ngaku di depan dua orang ini doang mah gak masalah. Fans gue lo ya. Groupies. Grupis. Iya, Selin Cici. Ser, udah deh lo jadi aja sama Rian. Doi banyak yang ngantri lo. Iya. Gak langsung deh lo. Jadian sama dia? Oh enggak. Amit-amit jembang bayi. Mendingan gue jadian aja sama kambing. Kan, lagi-lagi jujur kan, Serly. Emang seleranya dia tuh selera kambing, bro. Tapi yang jadi bahan pertanyaan gue, yakin tuh kambing mau sama lo. Halo. Rian, Wah, upload. Kenapa? Biar lo terkenal, entar. Enggak. Ih, kenapa sih? Itu jahil banget. Lo yang kenapa? Bukan di gua. Jangan bunuh. Ini muka gua. Hapus. Enggak mau gua. Gua mau. Kayaknya Sherly itu jodoh deh sama lo. Jodoh sama dia. Gini ya, gini. Dia itu cuma buat bahan mainan gua doang. Lu nggak lihat mukanya? Lucu kalau dia manyun. Gua seneng tuh kalau goda-godain dia kayak gitu. Ngomongin masalah jodoh, ngomongin masalah cewek nih. Bro, lu kan nggak tahu gua, bro.
berapa cewek yang ngantri sama gue cantik-cantik, lebih cantik daripada dia. Iya sih. Oh. Terhapus waktu. Lo di sini. Perlu deh, nggak usah ngeledekin gue lagi bete banget hari ini. Justru itu gue kesini itu menunjukkan sesuatu. Masalahnya ngapa foto lo di Instagram yang muka lo pakai tepung sih? Coba lihat. Parah banget sih. Terus lo lihat deh komen-komennya pada nyinyirin semua. Ih, parah banget sih. Ya udah, gue mau bikin perhitungan sama tuh anak. Ngebelin banget sih. Nyari perkara aja. Buset. Yang ngelihat foto lo makin banyak aja yang bagus. Gue bikin dia famous. Wah, sepuluh Jim. Emangnya gue setan. Gak usah ketawa. Buka hapus foto gue. Buka adonan bersih mukanya. Foto gue hapus dong. Apaan? Sama lo siapa? Gak ada satu orang pun yang suka sama lo. Lo tau kenapa? Karena lo itu galak, makanya lo jomblo. Lagian sih lo, jadi cewek nakutin lo, udah kayak falak kali lo. Masalah gue jomblo tuh gak ada urusannya ya sama lo. Kenapa lo yang jadi ribet sih? Shirley, gue bukannya ribet. Gue itu cuma kasihan sama lo. Masa iya seumur hidup lo, lo itu mau jadi Jonas Wak? Jonas Wak apaan tuh, Yan? Jomblo ngenes tua. Eh, Yan, gak boleh gitu, Yan. Kalau jadiin gimana? Malu-maluin lo sama anak-anak. Yeay! Yang kayak gini cuma gue. Cuma kayak gini sama gue. So kegantengan banget. Kayak paling oke aja. Wah. Ser, lo jangan benci banget lah sama si Rian. Nanti kalau lo suka gimana? Dia itu gak pernah benci sama gue. Jadi apa? Dia kagum sama gue. Bener. Gak mungkin pahit, pasti gak mungkin terjadi. Nurut lagi, kan? Kejar tuh. Iya, kejar. Mau sampai kapan sih lo ribut terus sama Rian? Iya, yang mulai duluan, Sin. Gue sebel banget. Pokoknya gue akan selalu balas kalau dia bikin malu dan menghina gue. Lu masih waras kan? Waras. Bener. Yes. Juga kan, rasain lo. Dua satu. Siapa sih? Jadi lo kerjain Rian? Palak gue kerjain satu-satu, bro. Ntar gue bikin 2-1 begini caranya. Udah ada nih ide gue nih. Kok lo ketawa? Kenapa? Celana? Kan celana lo nih. Sobek. Boxer lo! Gamer metal, masa boxer beginian? Nih! Onyo! Alak ngajakin gue perang gini caranya. Lo liat. Lo liat. Oh, yang gini? Coba. Parah. Gue rasa nih ya, si Shirley itu jodoh sama lo. Sumpah lucu. Pantasnya. Ngapain sih lo videoin orang kayak gitu? Menu-menuhin memori doang, tau gak? Jadi itu mau gue masukin di vlog gue. Lumayan tau banyak yang like. Jadi gue bisa nambahin followers juga.
berantem. Anak band. Juga main basket lagi. Lo kenapa sih, Syah? Gue mual banget lo muji-muji si Rian. Lo tuh kan sahabat gue ya, Sin? Lo harusnya ada di pihak gue, bukan jadi ada di pihaknya si Rian nyebelin itu. Yang sebel sama Rian kan lo? Lo nyuruh gue sebel sama dia juga. Lo santai kali. Bagi gue, lo tetap best friend forever gue. Aduh, kena. Lu tuh pasti sengaja kan? Lu jangan kepedean, siapa yang sengaja sih? Gua mau ngelempar ke sini, udah jelas-jelas. Nggak tahu bolanya malah ke sana. Dasar ya lu, bukannya minta maaf malah cari pembelaan. Kalau tadi otak gua geger otak gimana? Ih, lebay, lebay. Pakai geger otak segala, otak masih segel aja sombong. Udah Shirley, udah. Rian kan gak sengaja. Tuh dengar benar temennya, dengerin. Rian itu kan sengaja. Dengar ya, gue mau kita satu lawan satu. Balak nantangin. Ya gue mana pernah sama Rian. Tahu. Lo gak boleh ngeramein cewek, gue pasti menang. Dan lo ya, Cabi. Peraturannya adalah, kalau sampai gue menang, lo gak boleh ngejailin gue lagi seumur hidup. Berarti, kalau gue yang menang, gue boleh ngejailin lo seumur hidup. Deal? Deal? Deal. Dengan sangat terpaksa, gue harus ngadepin tuh si cowok rese. Tapi lo bener gak ada perasaan apa-apa kan sama si Rian? Sin, kan gue udah bilang, gue mah mendingan jadi jomblo seumur hidup daripada gue pacaran sama si Rian.
Nah, justru itu. Jangan sampai lo jadi jomblo seumur hidup. Lo harus buktiin ke Rian, karena Rian udah ngehina lo, lo gak bakal dapet cowok seumur hidup. Lo harus buktiin ke dia. Nih. Lo tahu kan portal cupid? Itu keren banget. Lo lihat deh. Iya, Sheryl lihat dulu. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Biro jodoh kan? Iya. Ih, enggak gue ikutan yang gitu-gitu. Iya. Eh, bentar-bentar lagi ngerjain tugas, lo mau ngapain? Biar lebih gede, biar lebih puas liatnya. Aduh, gue mau makan aja. Lo lihat deh friend list gue. Keren-keren kan? Nah, tuh lihat tuh. Komen-komen orang yang udah pada jadian. Nah, buat cewek yang susah cari cowok kayak lo. Iya, enak aja. Lo harus punya portal cupid. Tutup. Udah gak usah cupid. Mending sini ya, lo yang gue cubit. Ah, Sheryl! Jahat banget ya sama temen sendiri lo. Ngantain gue gak bisa dapet jodoh. Mana tuh si Falak? Gak terima gue, masa bisa seri? Harusnya gue menang. Foto ya? Iya, foto aku dari tadi. Gaya. Asik. Tunggu, siap dulu. Ya. Nah, lagi. Di share. Iya, udah. Lagi. Iya. Hei! Den. Ngapain? Lagi ngerapin kebun, Den. Lo itu kan tukang kebun gue. Iya, Den. Tapi... Oh, gini Den, Aden kan ngebayar si Okang sebagai tukang kebun. Mm-hmm. Tapi kan di sana nggak ada kebun. Mm-hmm. Alasan aja lo, bilang aja mau berduaan lo sama dia. Ya iyalah Den. Aden pasti iri ya. Gua iri. Enggak. Asal tahu aja ini Den ya, di dalam Den masih ada rumput yang lebih hijau, lebih bagus. Belum ada yang ngurus. Terus maksudnya gue yang ngurus? Ya iyalah, Den. Masa iya dua-duanya saya yang ngurus? Amit. Gue ngurus yang di dalam. Sini. Iya, Den. Ini palang. Iya, Den. Iya, tanahnya. Madep gue. Kampret! Kamu mau ngurus doang kebun? Ya, enggak tuh, Neng. Satu aja belum kuurus. Ngurus dua. San. Rian, main yuk. Rian, main yuk. Ah. Ih, kamu tuh ngagetin aja. Jangan marah dong, aku punya hadiah nih buat kamu. Nih, buat kamu. Makasih ya. Buka dong. Cuma mimpi. Lagi-lagi gue gak bisa lupa sama kejadian itu. Sama si Sinta. Hari gini masih aja percaya sama jodoh-jodohan dari dunia maya. Dari dunia nyata aja gak ada yang bener, susah banget. Gue jadi penasaran deh. Apa gue coba aja? Siapa tahu gue beruntung kayak cewek-cewek di sini, bisa dapetin cowok yang baik. Sekalian gue buktiin sama si Rian tuh cowok sok kegantengan. Kalau gue juga bisa dapetin cowok. Putri. Yes, Putri.
siapa tahu aja gue bisa nemuin pangeran gue di sini. Minta foto. Jangan pakai foto gue sendiri. Nanti kalau sampai ada yang kenal, aduh, kelar sih gue pasti diledekin terus. Ini aja. Coba kita lihat, ada nggak ya yang add gue? Ngeliat gue. Siapa nih? Hah? Pangeran? Kok bisa pas gini sih? Gue putri, dia pangeran. Jangan-jangan dia pangeran gue lagi. Jangan-jangan. Dia udah ngecek duluan. Gue bales. Hai pangeran. Sebenarnya aku baru pertama kali ikutan yang kayak gini. Dan aku juga gak terlalu percaya sih sama yang kayak gini. Tapi semoga aja kita jodoh. Juga baru kamu doang, pangeran. Kok bisa begini? Yes. Sedang banget gue rasanya tuh kayak udah kenal deket lama banget sama si pangeran. Yes. Gak gue terlalu seneng dulu. Tapi gak tahu kenapa gue ini yakin ini jodoh gue. Penasaran gue sama putri. Pangeran. Jual mahal dikit. Pangeran, aku senang udah kenal sama kamu. Tapi kayaknya udah malam. Kita lanjut besok ya. Good night. Good night. Sweet dream. Sweet dream. Hah? Kok bisa samaan gini sih kata-katanya? Aduh. Kayak gimana ya orangnya? Pangeran lagi ngapain ya? Kepoin dia. Kok buffering mulu ya? Kenapa buffering mulu sih? Kenapa buffering gini ya? Kuotanya habis tuh, Non. Kuotanya udah habis dari kemarin sih. Wifi di rumah kenapa ya? Non kan belum ngasih uang ya buat bayar wifi. Habis Non sibuk sih berantem sama yang sebelah mulu. Tethering aja, Non. Tethering. Gak usah gengsi. Mau gak? Boleh deh. Ntar ya. Nyalain wifi-nya udah? Udah. Nah, itu tuh. Oh ini. Oke. Mati lagi. Den. Mau minta tolong, Den. Apa? Tethering. Kuota habis. Jangan pelit-pelit, Den. Mau jauh jodoh. Bentar. Udah. Nah, kalau gini kan lancar nih komunikasi. Duh, si Akang kemana ya? Kok belum balas chatnya? Udah mandi apa belum? Wow, udah mandi ternyata. Kayaknya harus pergi sekarang deh. Hey, jangan kemana-mana, kan gue lagi tethering. Wah, yaudah deh, saya titip handphonenya ya Non ya. Saya pergi dulu. Dadah, Non. Aduh, ganjen. Apalah, pangeran. Yeay!
dia online. Tuh kan, baru aja saya omongin. Kalau orang baik, jodohnya dekat. Udah ngobrol lah. Bentar lagi, Den. Masih ini. Lu gak keluar sekarang, gue timpa pakai bahan. Siap, Den. Siap, siap. Ini juga udah selesai kok, Den. Makasih banyak ya, Den ya. Atas tetrinya. Ah, lama lu! Yan, cewek yang demen sama lu kan banyak tuh. Masa gak ada yang lu sukain sama sekali sih? Kalau gue jadi lu ya, gue pacarin sama cewek. Emang dasar lu kan gatelan. Ganjen lu sama cewek. Gue gak sembarangan cari cewek. Lu bener juga sih. Apalagi kalau ceweknya bawel ya? Iya juga ya. Cantik, tapi bawel, malesin juga. Terus, tipe yang lu itu yang mau kayak gimana? Jelas gak kayak gini yang gue mau. Haha, gue juga bisa stroke kali punya cowok kayak lo. Bodoh! Oh my God, serius lo? Jadi lo jadi ikut? Jangan terlalu berisik. Lo tau kan gue gak mau banyak orang tahu tentang hal ini. Terutama si Rian tuh hal ini. Terus, lo udah nanya apa aja tentang tuh cowok? Hobinya gitu? Musiknya? Olahraga favoritnya apa? Atau kampusnya lo udah tahu? What? Gue belum nanya apa-apa sama dia. Ya ampun, Syek. Seharusnya lo tanya-tanya dulu. Gimana kalau tuh cowok aki-aki umpong? Serem banget ya. Putri. Ya, well, gue masih pakai nama palsu. Soalnya gue takut kalau misalnya dia kenal sama gue gimana. Gue malu dong. I see. Hai, Putri. Have a nice day, ya. Ya ampun, dia sweet banget. Yaudah, lo tinggal balas aja. Kami juga, ya. Jangan bisa. Aduh, gimana sih? Nanti kalau misalnya gue terkesan kayak cewek agresif gitu gimana? Makasih ya. Kamu udah bikin hari-hari aku bahagia. Biasanya dong muka lo, Falak. Galak banget lo. Ayo, pulang bareng sama gue. Pulang bareng sama lo. Biasa aja ngomongnya. Gue tuh juga sebenarnya gak mau ngajakin lo pulang. Gue kayak gini karena kasihan. Maksud lo apaan sih? Ini gak up to date lo. Gak pernah baca berita lo. Ketinggalan zaman. Lo ngomong aja, jangan jadi kemana-mana. Mau ngomong apa? Supir angkot pada mogok. Mogok? Ya biarin aja, masih ada ojek. Nah justru itu permasalahannya. Berantem sama tukang ojek. Yang benar. Benar, rusuh. Takut. Benar. Duh, gimana nih? Masuk gue bareng sama si Rian sih? Yakin? Tunggu. Yaudah, gue bareng sama lo. Gitu dong, dari tadi. Gengsi pakai digedein sih lo. Udah dong, jangan tunggu, udah mau coba, Tirian. Udah,
dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku, tulis apa ya? Berharap untuk dapat bersamamu, aku kan ada. Hai, aku baru aja mau chat kamu. Dan bertahan untukku. Hah? Angin, merusak mood gua aja. Lu yang rusak mood gua. Dasar. Apa? Cabi. Jomblo. Cabi. Jomblo. Jomblo. Cabi. Biarin. Biar gua cabi, gua gak jomblo. Biar gua jomblo, tapi gak cabi. Yeah. Cabi. Jomblo. Cabi. Jomblo. Cabi. Jomblo. Nyebelin dasar cabi. Lu yang nyebelin. Udah jomblo nyebelin lagi lu. Lu jomblo! Bikin mood gua rusak aja. Oke, gak boleh marah-marah. Sambung. Putri. Sampai di mana tadi? Aku mau kenal kamu lebih dekat lagi. Boleh tahu gak hobi kamu apa? Hobi aku. Aku yoga. Kalau kamu? Ngedrum sama main basket. Yoga asik tuh. Kapan-kapan boleh dong ngajarin aku yoga. Pasti gue ajarin. Ih, gak kayak si Rian. Kalau gue lagi yoga, pasti dia gangguin. Begitu. Bisa sama sih pertanyaannya? Bisa samaan gini. Aku... kuliah di Universitas Biru. Kamu sama gue dong. Jangan dulu kasih tahu gue jurusan apa. Gue harus cari tahu siapa pangeran itu. Udah malam, kita istirahat yuk. Selamat malam. Mimpiin pangeran ya. Yah, dia malah ngudahin chatnya. Ya udah deh. Oke, kamu juga ya. Putri, putri, putri. Den, kopinya Den. Pangeran mukanya cabi gak ya kayak Sirian? Gak mungkin. Pasti dia ganteng. Hidungnya mancung. Waduh! Caden, ternyata udah punya rumput nih. Cii, Nan punya pangeran, Nan. Kenalin dong, Nan. Ajak kesini gitu. Gak usah kepo lo, sana lo. Nah. Kalau ngambek gini nih, biasanya Aden mikirin putrinya putri hayalan. Jangan-jangan pangeran dunia maya ya, Nan. Cari yang pasti-pasti aja, Den. Yang nyata. Yang bisa dijadiin putri beneran. Kalau punya pangeran itu, yang real-real aja, Nan. Kayak gini nih ya, nih Maya kasih contoh nih ya, ntar. Yang kayak gini lo bilang putri. Cakep. Yang kayak gitu lo panggil pangeran gimana sih? Yang penting gak jomblo. Ih, nyebelin deh yang ledek. Tapi saya punya putri,
di sebelah masih ada sisa satu yang bisa Den jadiin putri. Kalau Non mau pangeran ya, masih sisa satu di sebelah. Idi, amit-amit, amit-amit, jauh-jauh, pahit-pahit, udah deh. Amit-amit. Aduh, Den, udah Den. Masih mau ngomong lu. Kuliah jurusan apa dan dia juga gak ngasih tahu. Terus lo nanya gitu apa hobinya atau apalah? Hobi? Dia bilang dia suka basket dan suka musik. Ya elah, semua cowok juga rata-rata hobinya kayak gitu kali. Ya, terus gue harus gimana dong? Yang ini bukannya. Apa yang ini? Bukan. Ah, yang ini kali ini. Ya. Dari tadi gua perhatiin lu nih ya. Lu liatin cewek-cewek mulu. Lu lagi ngincer siapa sih? Hah? Ya lu cari siapa sih? Gua tuh lagi ini, lagi nyariin cewek buat ngejodohin lu berdua ntar. Ya. Ya udah. Kalau lu ada jodoh, kan lu enggak ngintilin gua terus. Ya udah benar kan? Kalau gitu cariin buat Niko juga. Tadi kan gua bilang berdua, berarti lu sama lu berdua. Udah sekarang lu tungguin gua di lapangan. Gua mau ke toilet. Oke deh. Yaudah, cewek, Bro. Tunggu ya. Cewek, Bro. Iya. Nah, gua tahu. Tahu apaan? Tahu caranya cari pangeran. Udah yuk, lu ikut gue. Oke. Yang ini. Aduh. Maksud lo apaan sih? Lo bilang dia anak basket kan? Iya. Nah, gue yakin pangeran rahasia lo ada di antara anak basket ini. Ya elah, gimana cara cari taunya? Shirley, please deh. Lo ambil handphone lo, terus lo chat sama dia. Kita lihat di sini siapa yang ngambil handphone duluan dan balas chat lo. Cakep. Mumpung anak basket lagi pada istirahat tuh. Berapa sih? It's okay. Itu. Ciao. Terus coba deh, tanya dia lagi apa. Oke. Halo. Ya. Coba lagi. Iya. Aduh. Udah deh, ini tuh percuma tau gak sih? Gak akan bisa nemuin si pangeran. Lu mah ada-ada aja tau gak? Ih, namanya juga usaha kali. Lu marah-marah aja sih. Tapi bentar deh. Kok si pangeran sampai sekarang belum balas chat gue ya? Ah. Ini gara-gara cewek gendut nih. Gue jadi gak bisa balas chatnya putri. Itu gak jadi ketemu. Sama aja. Siapa ya pangeran itu? Aduh. Kalau jalan tuh pakai mata. Mana-mana jalan pakai kaki. Ngelihatnya pakai mata. Ngerti enggak lo? Kaki
Lagian lo yang salah, lo yang marah. Gue tuh jalan lurus-lurus aja ya. Lo nya aja tadi yang ganjen. Gue malas ribet sama lo. Udah. Dasar cabi. Udah kan gue bilang udah, jomblo. Dasar cabi. Jomblo. Cabi. 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 Apa dia ya? Ih, enggak. Apa jangan-jangan dia? Ih, amit-amit. Enggak. Jomblo. Cabi! Tapi masa iya si Shirley itu putri? Gak mungkin. Dari karakternya udah jauh berbeda. Shirley, bawel, galak. Putri, lemah lembut, lemah gemulai. Gak mungkin. Hai Rian, gue terpaksa kirim surat kaleng ini ke lu karena sebenarnya gue udah lama suka sama lu. Ini siapa yang nulis? Oh, jangan-jangan ini Putri. Dia udah tahu kalau gue ini si pangeran. Lu udah ngobrol lagi belum sama si pangeran? Aduh, gue lupa lagi ngechat dia. Handphone. Mai, ya? Tolong ambilin handphone gue dong. Ada di belakang pintu, di celana, di saku belakang. Iya, Nana. Ya. Oke. Bentar, Nana. Cepetan. Ya. Lu jadi cewek cuek banget sih. Ya maaf, lupa kan gue lagi mau yoga. Sama bawa handphone. Yoga lagi? Lu geserin aja selfie lagi sama gue. Enggak. Gue mau. Share. Gue mau yoga sih. Sinan, ini. Iya. Mai, handphone aku loh. Yang di belakang pintu, ada iya. Celana jeans. Iya, itu yang di saku celana belakang kan? Iya. Saku celana belakang bener ini? Iya. Ini bukan handphone aku. Handphone siapa ya? Rian. Cabi. 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 Tempat gua. Kenapa tuh handphone ada di gua? Cabi. 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 Dia sengaja nabrak gua, handphone gua dituker. Sabotase. Rian keluar. Rian. 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 Rian keluar. Lu ngapain sih? Rian keluar lu, Rian. Rian. Siap. Rian keluar lu. Gua harus bikin perhitungan nih sama dia. Ini gara-gara dia. Kang! Eh, ada tetangga. Rian mana? Ada. Rian mana? Tapi lagi... Alamak. Itu. Bisa. Gak bisa dibiarin begini caranya nih. Gua akan buat perhitungan nih. Perang! Rian! Maaf, udah nyelono. Diam! Lu sengaja kan tukar handphone gua? Mana handphone gue? Balikin. Handphone gua dulu, balikin. Handphone gua dulu. Handphone gua dulu. Balikin. Balikin. Ih, lo mati. Balikin. Share. Lu mintanya baik-baik dong sama Rian. Emang harusnya kan kayak gitu, ngomong baik-baik. Ini apa-apa galak, apa-apa kasar. Hati gue tuh merasa tersakiti, Sinta. Oke. Oke. Balikin handphone gue. Gitu dong. Enak aja lo. Nih, sini ambil kalau bisa. Sini ambil, nih. Ambil. Sini. Share.
Lu bener-bener ya? Apa? Oh, ya, ya. Gak kena. Balikin. Tolong. Balikin. Balikin dia, balikin. Udah, stop. Rian, gue boleh kan minta handphonenya Shirley? Ya boleh dong, orang mintanya baik-baik. Nih, gue pulangin nih. Ya? Nisha. Press! Lu! Eh, ayo blok, blok! Perempuan tuh jangan galak-galak, Den. Apalagi kasar. Emang kenapa? Bisa-bisa Den terjauh jodoh. Terus? Ya kali aja, Den. Si Non, jodohnya Aden. Amit-amit, ja. Amit-amit dia jodoh gua. Amit-amit atau jauh jodoh, Den? Ngomong selain ini. Den, amit-amit atau jauh jodoh? Wah, nih, ja. Amden! Sih bukannya belain gue, malah belain si Rian. Nyebelin banget sih. Lagian ya, gue video call lu karena gue mau ngechat si pangeran. Duh, gue secacet-cacet deh. Kelamaan tau gak? Mendingan langsung aja ketemu besok. Ya gimana, Sin? Gue belum tahu banyak tentang dia. Terus lo menunggu sampai kapan? Sampai kiamat. Udah terserah. Gue ngantuk. Bye. Ih, kok dimatiin sih? Ini anak gak sabaran banget sih. Tapi gue siap gak ya? Masa gue takut? Hai Putri, aku lagi mikirin kamu nih. Pangeran ngechat nih. Hai pangeranku. Sama, aku juga lagi mikirin kamu. Dan pas banget, kamu ngechat aku. Cikela. Besok kita ketemuan yuk. Kita ketemuan. Dia udah ngajak ketemuan. Oke. Aku juga mau ketemuan sama kamu. Oke. Besok kita atur waktu ya. Aku pengen nanti kita pas ketemu ada nama panggilan. Nah, kebetulan aku suka sama teddy bear. Jadi aku akan panggil kamu Teddy dan aku akan bawa teddy bear. Oke. Kalau gitu aku juga mau bawa sesuatu. Karena kamu putri yang udah bikin aku gak bisa tidur, aku mau bawain bunga mawar. Dan kamu akan aku panggil mawarku. Oke.
sampai ketemu besok pagi jam 9 pagi di taman kampus. Night Putri, sampai besok. Kok pakai baju apa ya? Duh, ntar setelannya gimana ya? Gue kabarin Cinta. Katanya mau ketemu Pangeran Rahasia jam 9. Tapi jam segini belum bangun. Gue kerjain lo. Sayang lo. Udah pagi ya? Aduh, gue gak bisa telat. Gue gak bisa telat. Gue ada janji sama Pangeran. Gue mandi dulu. Yaudah, bentar. Gue cepet kok. Den. Aden. Aden. Bangun, Den. Katanya mau bangun jam 8. Jam berapa sekarang? 8 lewat 5, Den. Den. Ini celana, Den. Aduh. Benar-benar ya. Aden! Bajunya kenapa gak sekalian? Gue lain kali, kalau naruh barang satu tangan aja, gue ngambil sekaligus ke sana. Ya? Biar keren, Den. Kampret! Gue jadi kepo deh sama mukanya Pangeran. Gue cari emailnya deh. Untung gue smart. Pasti kan dia pakai email resmi dia tuh. Rian 777. Ini kan emailnya. Oh my god, berarti Pangeran itu si Rian. Gue gak bisa biarin ini, gue harus ubah. Sin, menurut lo baju ini bagus gak untuk ketemu sama si Pangeran? Ini terlalu polos kali, Cher. Kayaknya kurang bagus deh. Udah lo ganti-ganti, sana. Ini kurang bagus. Baju apa lagi ya? Gue udah cepet-cepet nih ubah. Hai. Morning. Ketemuan di taman kota ya. Sam. Bunga yang cantik buat putri yang cantik. Putri, ketemuannya di taman kota. Sampai ketemu di sana ya. Maaf agak telat. Tadi bangun kesiangan. Kalau yang ini gimana sih? Menurut lo yang ini bagus nggak? Buru-buru amat sih Sinta. Bagus gak ya pakai ini? Pangeran, sampai ketemu di taman kota. Maaf ya, aku agak telat. Oke, gak apa-apa. Aku juga telat kayaknya. See you. Mana si Putri ya? Oh, mungkin gue kecepetan kali. Semoga aja dia kayak apa yang gue bayangin. Selamanya.
bawa mawar. Di situ kali ya. Pacar gue ini. Mawar. Mana ya? Lucu deh. Lucu juga. Semoga aja dia datang. Hai, Teddy Bear. Teddy Bear. Maaf, itu bunga mawar buat aku ya? Ini? Bukan. Saya pikir ini kenalan saya. Maaf. Dia bukan siapa-siapa kok. Sabar. Gue yakin dia pasti datang. Putri. Iya, lo pangeran kan? Ini mawar buat gue ya? Makasih ya. Kenapa? Oh enggak apa-apa, gue cuma bingung aja. Gue gak nyangka kalau lo itu. Lo Putri. Sebenarnya gue suka sama lo udah dari dulu, Yan. Cuman gue gak ada keberanian aja buat ngungkapinnya sama lo. Lo tau surat yang ada di locker? Itu surat dari gue. Suratnya dari lo? Jujur, waktu tadi gue liat lo dan ternyata lo itu pangeran, gue seneng banget. Ternyata kita emang ditakdirin bersama ya. Bilang sama gue dia bakalan bawa teddy bear dan kodenya manggil gue teddy bear tapi Sinta nggak bawa. Nggak enak lo tuh. Oh, sorry. Habisnya gue seneng banget deh, cowok yang gue harapin dan gue cinta sekarang ada di hadapan gue dan itu lo pangeran gue. Mawar? Iya, ini mawar lo, gue pegang. Oh enggak gitu maksud gue. Gue sama Putri itu janjian, masing-masing harus bawa barang dan itu akan dijadikan kata sandi. Dan gue gak lihat barangnya ada di tangan. Aduh, gawat. Kenapa gue gak tanya Shirley dulu ya? Barang ya? Barangnya ketinggalan. Barangnya apa? Barangnya apa? Oke, gue jujur. Gue bukan Putri. Tapi gue pengen lo jadi pacar gue, Yan. Lo bukan Putri. Sinta.
Sinta sama siapa ya? Bunga Mawar. Gue kan... Kau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sangat senja. Ucap ku tak mengepu saya mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Aku layang tetap memenuhi. Jadi Shirley itu putri. Sama putri lagi chatting, ini berasanya nyambung banget berdua. Pangeran ngobrolnya nyaman sama putri, kayak berasa udah deket banget. Tapi ternyata putri itu Shirley. Agak-agak nggak mungkin. Gue sama Shirley kalau ketemu kan gak pernah akur. Dari dulu. Ledek-ledekan, berantem-beranteman, kesel-keselan. Aduh. Kayaknya gue harus unfriend Pangeran deh. Dia bukan soulmate gue. Sedih.
Kenapa gue sakit ya? Nah, Mbak Rian, lu tuh drummer, men. Lu tuh drummer metal. Masa lu nangis? Ini apaan sih? Yan. Yalah. Mukulnya kenapa? Udah kayak zombie gitu. Nggak tidur lo. Hah? Ih, jadi diem. Nggak bisa tidur gue. Jangan-jangan lagi mikirin cewek nih sampai dia nggak bisa tidur. Ya gitu deh. Yan. Mesti bubuyut dulu tuh. Hilang bersama dirimu yang telah meninggalkan buruan kerjain hati tertanti menggapai cinta dan ku biarkan diri kenapa sih mengarungi amat jangan semarah sama gue. Kamu sampai kapan sih diemin gue terus? Cher, lu gak suka gue suka sama Rian? Lagian kan lu benci banget sama Rian. Dan lu tuh udah sumpah serapah gak akan pernah suka sama Rian. Jadi itu salah gue juga. Atau... jangan-jangan lu suka sama Rian? Dan lo gak suka gue balas chatnya dia? Terserah deh kalau lo mau beda sama gue. Gue cuma minta satu sama lo. Berhenti kayak anak kecil dan egois kayak gini. Itu benci sama gua karena kejadian yang dulu kan. Sekarang gua anggap ini karma atas sikap gua ke lu. Maafin gua ya. Sebelum lo minta maaf, gua udah maafin lo kok. Yeah.
tuh anak? Lagi di dalam kali ya. Tumben gak keluar-keluar. Lagi sibuk kali ya. Ngapain sih lu? Nyariin gua? Enggak, gua gak nyariin lu. Yeah, kompak. Apaan sih lu? Kompak, kompak. Kompak basahnya? Udah non, jadiin aja. Iya Den, udah jadiin aja. Biar rumputnya ada yang ngurus. Rumah lo juga di sana. Charlie, dodol banget, dodol banget. Ngapain sih gue bodoh pake ngintipin si Rian? Jadi ketahuan kan gue masih stalkerin dia. Tapi Rian juga. Ngapain lu tadi? Hah? Ketahuan lu kayak apa gue nyariin gue ya? Ayo lu ngapain lu? Hah? Senyum-senyum lu. Aku lu. Lu suka sama gue kan? Jangan bilang enggak lu, lu suka sama gue kan? Gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Gue gak boleh suka sama Rian. Yang suka sama Rian itu kan Sinta. Jadi gue gak boleh suka sama Rian. Cuma gue maksain latihan, gak bisa. Pikiran gue tuh lagi kesebelah larinya. Loh, jadi gak konsen deh. Pusing mikirin itu. Gue jadi mikirin Rian mulu deh. Dia lucu banget ya kalau lagi marah. Dia mau ajakin ketemuan. Oh, ketemu. Pasti dia mau ungkapin perasaannya. Lo mau ungkapin perasaan lo ke gue? Lagi sih? Katanya lo mau ngobrol sama gue. Kok ada Rian segala? Sinta, lo bener. Gue orangnya egois. Dan gue udah janji gue gak akan pernah suka sama Rian. Gue akan tepatin janji gue. Gue tahu lo suka sama Rian dan gue tahu Rian cocok buat lo. Datanglah bila engkau menangis dan lo
cowok cabi. Tolong jaga hati sahabat gue ya. Percaya padaku, akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai. Sebohongin diri lo sendiri. Gue beneran gak suka kok sama Rian. Gue pengen lihat sahabat gue bahagia. Dan gue gak mau kita berantem cuma gara-gara cowok doang. Lo pikir gue mau apa sama cowok yang gak suka sama gue? Lo tau dari mana Rian gak suka sama lo? Ya jelas gue tau lah, Cher. Kalau Rian suka sama gue, waktu gue ngaku-ngaku jadi putri, dia gak akan mikir-mikir kali. Malahan dia malah nolak gue. Dan gue gak mau maksain Rian suka sama gue. Lagian nih ya, gue udah dapat penggantinya kok. Lo udah punya cowok baru? Kok gue gak tahu sih? Ya ampun, jadi cewek tuh harus cepet move on, Kelas. Lo mau tahu gak cowok gue siapa? Mau, siapa? Tuh. Ical. Hai Sherly, hai sayang. Iya, sama Ical ternyata sama-sama cocok, Cher. Oke. Dan lo harus buka hati lo. Lo harus jujur sama diri lo sendiri. Rian tuh jodoh lo. Lo tuh udah ditakdirin sama dia. Lo harus ngaku Rian kalau lo suka sama dia. By the way, gue sama Ical pergi dulu ya, Cher. Dah, bye, Cher. Dadah, Sherly. Dadah, datang ke sini mau minta maaf sama lo. Ngapain minta maaf? Orang lo punya salah. Gua pikir lo sukanya sama Sinta. Makanya gua ngelakuin itu. Itu kebiasaan lo dari dulu. Sok tahu. Mikir pakai pikiran sendiri. Gak pernah nanya kan lo, gua sukanya sama siapa? Sherly, harusnya lo itu nanya gua. Gini, emang lo sukanya sama siapa? Terus gua kan tinggal jawab. Gua sukanya sama Putri. Gua pengen lo tuh jadi putri yang selama-lamanya menjadi putri di hati gua. Datanglah bila engkau menangis. Kalau nangis, ceritakan semua. Lo tuh gak boleh nangis, ya. Gue janji sama lo, gue gak akan pernah ngejailin lo lagi. Dan yang perlu lo tahu, gue itu secret admirer lo. Itu kenapa gue gak pernah pacaran di kampus. Karena gue sukanya sama lo. Ucap ku tak mengepus air mata, tapi ku di sini sebagai lelaki. Rian, gue juga suka sama lo dari dulu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Jadi pangeran gue yang isi hari-hari gue selamanya. Sini gue peluk, biar lo gak jomblo lagi. Ih, ngebelin. Lo sadar gak sih? Apaan? Gue itu
naro cicak di belakang badan lo. Sakit, ampun. Udah, mereka udah kabur, gak usah dikejar. Masih mau ngejar? Belum dimatiin. Masih mau ngejar? Iya, bentar ya. Ya, gue kabur. Jangan dong. Ya udah, makanya. Tau enak-enakan kita di sini bertiga. Bertiga? Sama siapa? Gua, lu, sama cicak yang ada di belakang. Ria! Sakit! Aduh, sakit! Ah, lu mah. Sakit.
Oh,